Okay, 1.2 logarithma, logarithm, and we have four objective. Define logarithma. Understand law of logarithma, logarithm, and then understand how to simplify logarithm expression. And then the fourth one is solve equation involving index and logarithm, right? So what is a logarithm? Okay, here actually logarithm is used to find value of index when the base is different. Okay, jadi index apa nih, logaritma nih, kegunaan dia adalah untuk menyelesaikan index, untuk mencari indeks kan yang mana base dia tak sama. Contohlah macam ni, ini salah satu penggunaan logaritma lah. Jadi kita boleh kaji logaritma ni, definition dia, when the two base is different lah, okay. Dua base ini dia tak sama, okay. Kalau tak sama, kita tak dapat nak selesaikan x ni. Jadi kita akan logkan dia, logkan sebelah kiri dan ke sebelah kanan lah. Jadi okay, jadi contoh yang ini pula, kita tengok lah. Kita ambil operator untuk selesaikan dia. Untuk selesaikan masalah inilah. Okay, jadi dalam operator kamu ada nampak perkataan log ni, okay. Log base 10 lah. Dalam calculator itu log asas 9 base 10. Ini dalam dalam index kamu ada base kan, jadi log ini adalah dalam asas 9 lah, dalam asas 10 lah. Jadi untuk selesaikan dia, kamu logkan kedua-dua nombor ini, log kedua-dua nombor itu, kita jadikan dia dalam nombor log lah. Sebab kita tak dapat bahagi 17 dengan 4 ni untuk dapat x, sebab dia x ini adalah index kan. Jadi kita untuk jadikan x itu, untuk dapatkan x ni, kita boleh gunakan logs. Kita akan convert ni 4 ni dalam bentuk log lah, asas 10 base 10. Jadi x sama dengan, di sini x kan, x ni sama dengan log 17 bagi 4. Kalau biasanya kita jumpa macam ni, tapi sebab dia x ni adalah indeks, jadi tak boleh bagi 17 dengan 4 ni lah. Jadi kita gunakan log lah sebagai penyelesaiannya. Log 17 bagi dengan log 4. Log 4 ni, jadi kedua-dua ni base 10 lah. Jadi problem dia yang ni kan. Jadi answer dia, kita akan convert dalam bentuk log x log 4 equal to log 17 lah. Log 17 base 10, log 4 base 10. Jadi divide both side by log 4. Jadi answer dia, guna calculator, log log 7 divide by log 4 kan. Ni kamu tekan calculator, tekan saja log tu lah, tekan log 7 bahagi dengan log 4. Jadi kamu akan dapat 1.401.4 04 lah, ambil banyak sikit, 3.4. Jadi indeks dia adalah dalam perpuluhan, itu sebab kita telah selesaikan lah. Jadi itu salah satu kegunaan log lah. Kita akan jadikan indeks ni, indeks di sebelah kiri ni akan jadi tukar dalam bentuk log lah. Jadi cara tukar dia, x ni pindah ke depan dulu. Jadi letak perkataan log ni 4 sama dengan log 17. Maksudnya kita dah log kan kedua nombor ni lah, logaritma, tukar dalam bentuk logaritma.
jadi kita akan dapat x sebagai satu peng 4. Kalau kita semak, betul tak 4 kuasa lebih kurang tau bab perpuluhan. Jadi kalau kita semak dengan kalkulator, kita masukkan 4 kuasa 1.404, kita akan dapat 7 lah, 7.003. Lebih kurang sama lah, okay. Lebih kurang sama, so, kita dah bunda ke tadi. Jadi kita semak, kita semak di sini. Empat, satu, poin, empat, so empat, lebih kurang lah, lebih kurang termasuk simbol ni 7.003. Jadi lebih kurang 7 juga lah, okay. Kita semak. Itu, jadi itu adalah kegunaan utama log dia lah. Apabila soalan indeks tu dia bukan dalam bentuk base yang sama lah, kita dapat dalam base yang sama. Dan previously ni kita dapat T indeks tu dalam indeks dalam base yang sama, kita boleh selesaikan dia lah. Jadi dalam masalah yang kita jumpa ni, kita dapat T log itu bukannya dalam base yang sama, different base, okay. Jadi munculnya log itu sebab ketika index itu tak sama lah. Used to find value of index when the base is different. Jadi ini penerangan yang biasa lah. Oh. The logarithm function are the inverse of index. Jadi log itu kegunaan dia memang untuk mencari index lah. Nampak tak ni? Kita akan logkan sebelah A ni dengan Y ni lah. Logkan Y ni. Jadi kita akan dapat log Y A, log Y base A sama dengan N lah. Yang ni kita akan logkan dia dalam base A lah. Base A ni, A kan base ni, kita logkan. Cara dapat persamaan ni, kita logkan base A, A log A, base A, N letak di depan tadi macam tadi lah, sama dengan log Y A. Jadi kalau log dengan base sama, ni sama dengan 1. So N sama dengan log Y A. Itulah munculnya yang ni tadi lah, cara convert dia adalah buat daripada index kepada ni. Tapi sebenarnya memang cara yang sama lah. Okay. Jadi ini adalah law of index lah. Okay. Example. Base dia ni adalah 2. Index dia 3 ni. Ini index. 2 kuasa 3 adalah 8. 5 kuasa 4, 625. 10 kuasa 3, 1000. Jadi yang paling penting adalah law of index ni lah. Jadi yang pertama, kalau base dengan dengan log ini, dengan nombor ni sama, nombor ni sama, base A log A, log A base A, okay, dia sama. Kalau B, kalau 2 log 2 base 2 sama dengan 1 jugalah, macam ni. 3 base 3 1. Kalau log 1, apa log 1 kan, asalkan log nombor 1 mesti sama dengan 0. A kuasa 0 di sini kan, A kuasa 0 adalah sama dengan 1. Terbaliklah yang itu, okay. A kuasa 1, 1 lah. Jadi untuk asingkan log ni menjadi dua log baru, nanti log baru kan, log B bahagi dengan log A, log B bahagi dengan A, kita asingkan dia, kita nak asingkanlah, pecahkan ada dua log. Jadi cara dia, log B ni base C, ya, log yang barulah, log base baru bahagi dengan log A base C ni. Nah, contoh macam ni, log 5 base 2 kan, kita asingkan kepada dua, kita nak
tukar kepada log 10. Log 10. Jadi log 5 base 10 bahagi dengan log 2 base 10. Ini hukum indeks yang paling penting, 4 dengan 5 ni. Kalau dua nombor log mn, m darab dengan n, ni dalam kurungan lah, m darab dengan n, kita asingkan, pecahkan log m tambah log n. Nah, contoh macam ni, log 3x kan, log 3x ni, kita asingkan log 3 tambah log 2. Kalau m dengan n itu bahagi, log m tolak dengan log tolak dengan log n. Contohnya ni log 3 tolak dengan log log x asas 2 lah. Yang ini apa ni, sambungan sajalah yang macam atas ni tadi, dia macam tolak lah log a 1 kan. Log 1 a ni tadi kan sama dengan kosong, tu sebab dia negatif. Sini jadi log samalah macam ni, sebab dia kuasa negatif 3, dia punya kuat ni adalah 3 negatif 1 lah. Dia punya tukar dalam bentuk index kan, jadi 3 negatif 1 lah di sini. Log nnp ni, log n betul ada index p juga di n ini, kita boleh pindahkan p ni ke sebelah sini ataupun pindah balik ke sini lah. Dia punya kedudukan ni kita boleh pindah ke depan ataupun masuk sini balik. Kalau pindah depan, dia berada di depan lah macam ni, p darab dengan log semua ni. Kalau pindah balik, dia akan jadi kuasa pada n saja, bukan kuasa pada log lah, kuasa pada n. Contoh macam ni, 3 pindah ke depan ataupun ke belakang boleh pindah. Jadi tu log of index lah. Yang paling penting adalah 4 dengan 5 ni lah paling penting. Yang kedua adalah, yang kedua penting adalah nombor 3 ni lah. Jadi kita tukar ni dalam bentuk indeks. Jadi 3 dengan 4 ni lah, 3 kuasa 4, 14 kuasa negatif 2, U B kuasa nombor 1 lah. Macam ni lah kedudukannya, 3 sampai 41, 14 kuasa ni sama dengan ni U kuasa V sama dengan ni, 289 kuasa 1 ke 2 sama dengan 17, 74 kuasa ni sama dengan ni. Ok, asas 5, asas 6, asas 6. Jadi cara kita selesaikan dia adalah, jadi kalau terbalik tadi kan, macam ni 1 2 kan. Jadi cara selesaikan dia adalah tengok 12 ni tadi, log base sekarang 12 kan, jadi ini adalah base dia, ini adalah index, log dengan index. Jadi log apa ni, log 12, log base 12, 1 4 4 sama dengan 2. Satu dua macam ni kan. Okay,
coba lagi lah yang lain tuh, lagi latihan. Ini adalah hukum indeks tadi, cara kita asingkannya. Di sini ada dua term lah, nampak tak ni ada dua term di sini. Kita buat kurungan, ini adalah ketua tambah. Yang ni ada tambah sikit, di sini tambah, di sini tolak lah, jawab bahagi. Jadi kamu ada log yang base 10 lah. Jadi kita ada A kuasa 3 tambah log tambah salah. Tolak. Nah, tambah tambah di sini tambah lah, dua ni tambah di tengah-tengah ni. Jadi lepas sini log. Nah, di sini Z lah. Saya gunakan color lain. Di sini Y square. Di sini Z. Jadi yang dipindahkan tiga ni boleh pindah ke depan. Dua ni pindah ke depan lah. Kalau macam ni, satu per tiga ni boleh beri masing-masing lah. Jadi log tambah log. Jadi X 1 per 3 tambah Y 1 per 3 lah. Jadi 1 per 3 letak di depan, boleh letak di depan lah. 1 per 3 tu boleh letak di depan. Ini boleh cuba sendiri. Pinjam sikit. Jadi kita bincang minggu yang satu lagi lah. Kelas yang satu lagi. Jadi kita ada lebih kurang 15 soalan lah. 15 soalan, 15 selesai untuk kamu selesaikan lah. So, terima kasih kelas.